Pelestarian kawasan hutan dan lahan harus dilakukan secara multi-efek. Artinya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pendekatan dalam menunjang nilai tambah ekonomi, tanpa harus merusak hutan. Budidaya lebah adalah salah satu alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang layak dikembangkan. Melihat kawasan desa sekitar hutan, memiliki potensi sumber pakan yang cukup melimpah bagi lebah. Usaha budidaya lebah juga akan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan kosong, kebun atau ladang, sehingga bisa menghasilkan perhatian dan mencegah masyarakat untuk menebang pohon di dalam hutan. Dengan demikian, diharapkan budaya masyarakat yang semula cenderung selalu beraktivitas di dalam hutan bisa beralih keluar kawasan hutan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis lebah yang bisa memberikan hasil madu. Di antaranya jenis lebah hutan atau Apis dorsata, lebah lokal atau Apis serrana, dan lebah impor atau Apis mellifera. Apis serrana atau biasa dikenal dengan lebah lokal adalah salah satu jenis lebah yang biasa diternakan. Jenis lebah ini sangat dikenal oleh masyarakat luas karena seringnya ditemukan pada tanaman berbunga, pohon-pohon kayu, dan di rumah-rumah yang dihuni manusia. Selain diambil madunya, lebah madu bermanfaat bagi petani, membantu proses penyerbukan tanaman. Apis serrana memiliki fisik kecil. Ukuran rentang sayapnya hanya berkisar antara 7 hingga 9 mm. Ciri lain yang mudah ditangkap lebah madu Apis serrana memiliki tekstur di bagian perut yang tidak terlalu tajam. Lebah madu memakan nektar dan polen yang dihasilkan tanaman. Nektar berupa cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Fungsi nektar adalah, selain menyediakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh koloni lebah, juga sebagai bahan baku pembuatan madu berbentuk larutan gula. Hampir semua tanaman berbunga menghasilkan nektar. Lebah madu juga membutuhkan polen dan air untuk kelangsungan hidup anggota koloni. Apis serrana kini banyak diternakan. Budidaya lebah secara modern menggunakan stup dari kayu yang berisi bingkai-bingkai sisiran. Pemeliharaan lebah madu dalam stup akan mempermudah pengelolaan dan pemanenan tanpa merusak koloni lebah madu.
ada di rumah salah satu warga di Desa Gunung Sari. Kebetulan di sini ada tawon di rumahnya, lebah madu, jadi saya akan coba pindahkan dari dinding rumahnya ke ini ada kotak stop untuk pemeliharaan. Kemudian beberapa peralatan yang perlu disiapkan, ada pisau ini untuk mengiris sarang tawonnya nanti. Ini ada lampu senter untuk mencari ratu lebah karena sudah agak gelap. Selanjutnya ini ada tali benang untuk mengikat ratu lebah. Dan ini adalah kotak atau stup untuk memelihara ternak lebah tersebut. Nah, di dalam stup ini ada beberapa frame atau sisiran. Nah, nanti kalau ratu lebah sudah berhasil kita tangkap, maka nanti ratu lebah ini diikat dengan tali benang, kemudian benang ujungnya diikatkan di frame atau sisiran sehingga ratu lebah bisa leluasa berhinggap di frame bagian atas dan dia akan dikerumuni oleh pekerjanya, termasuk juga nanti sarang dari lebah tersebut akan kita ikut lengketkan di frame agar mempercepat proses pembentukan rumahnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak atau stup pemeliharaan. Selanjutnya kita akan coba menangkap ratu lebah. Inilah yang saya maksud. Di sini ada lebah dari jenis Apis carana. Kemudian dia menempel di dinding rumah dan sarang beserta keseluruhan koloni ini akan kita coba pindahkan ke dalam stup pemeliharaan sehingga tidak mengganggu dari yang memiliki rumah ini. Selanjutnya untuk memindahkan lebah ini kita perlu suasana yang gelap karena lebah terangsang oleh cahaya, jadi dia akan beramuran dan untuk menghindari sengatan. Jadi nanti kalau ratu sudah didapat baru kita lebih jelaskan lagi. Ini adalah ratu dari lebah atau Apis carana yang ada di dinding rumah ini dan nanti akan kita coba ikat untuk dimasukkan dalam kotak pemeliharaan atau stup. Jadi tadi kita sudah tangkap ratu lebah ini, jadi sekarang saya akan ikat menggunakan benang. Seperti ini. Jadi kita ikat di pinggang. Bagian pinggang, ya. Ya. Setelah diikat pertama, ini kita buatkan simpul atau dikunci supaya tidak mudah lepas. Nah, ini ada simpul atau kunci untuk menguatkan ikatan dan tidak mudah dilepas oleh lebah itu sendiri. Jadi kalau tidak dikunci, ini biasanya kalau lepas ratu lebahnya pergi atau kabur dari stup sehingga biasa membuat kita kecewa. Jadi ratu lebah itu memiliki ciri khusus. Yang pertama, dia punya tubuh lebih besar, warnanya lebih hitam dibanding pekerja, kemudian lebih panjang dan dia memiliki sengat. Ini di bagian belakang ini ada sengatnya, kemudian dia punya sayap. Ya, ini sayapnya menggantung, jadi tidak menutupi seluruh tubuh begitu. Kemudian ciri lain,
Ratu lebah ini memiliki belalai di mulutnya. Jadi dia di samping disuapi makan juga dia bisa mengisap madu sendiri. Beda dengan pejantan. Selanjutnya ujung benang yang sudah kita pakai mengikat ratu kita ikatkan di frame bagian atas. Setelah ratu diikat, maka ujung tali ya, ujung benang tadi kita ikatkan di frame atau sisiran bagian atas. Selanjutnya supaya nanti ratu bisa hinggap di bagian atas ya. Dan dia akan dikerumuni oleh lebah pekerja. Setelah diikat begini, maka siap sisiran trim ini siap dimasukkan ke stup pemeliharaan untuk bergabung dengan pekerja yang ada. Nah, sekarang ini sisiran saya simpan di stup atau kotak pemeliharaan. Kemudian kita atur sisirannya, jaraknya, ya. Nah, kita atur. Kemudian, ya. Ini jarak ini nanti kalau sudah membuat sarang, baru kita atur ulang. Jadi ini tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapat juga, ya. Ini sisiran ya, kita kasih bambu ini, baru kasih karet dua sebelah kiri kanan untuk supaya tidak jatuh, dan diikat dengan karet juga di sini tengah-tengahnya agar ini tidak jatuh, dan nantinya kemudian itu lebah itu akan mengelemnya ke sini dengan air liurnya. Jadi kita lepas nanti setelah terlem semuanya. Simpankan dia di sini. Ya. Oke. Jadi sisanya ada sini nanti akan pindah semua ke ratu, karena ratu akan memberikan feromon kepada salah satu pekerja untuk memberitahu teman-temannya yang masih bergabung di dinding untuk pindah ke stup. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya karena ratu sudah ada di dalam stup, maka saya akan tutup supaya sisa pekerja yang ada di sini dia akan masuk dengan sendiri untuk mencari ratu. Selamat mencoba.